Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton forum kita pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat dipertemukan dalam webinar geografi bersama saya, Tuan Mahakim bin Abdullah pada malam ini. Jadi hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan barisan panel kita, kita eloklah saya untuk memperkenalkan dahulu topik yang kita akan bincangkan pada malam ini. Topiknya adalah bekerja dalam era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 membawa banyak perubahan dalam sektor perindustrian dan ekonomi sesebuah negara. Negara Malaysia terutamanya tidak terkecuali dalam melalui era revolusi ini. Perkara ini secara tidak langsung membimbangkan, terutama sekali dalam kalangan pelajar. Jika ianya justru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar, jika ianya ingin diselesaikan. Jadi, sesuailah dengan tajuk kita, bekerja dalam era revolusi industri. Jadi marilah kita sama-sama mendalami topik yang akan kita kupaskan dengan lebih mendalam pada malam ini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan barisan panel kita. Yang pertama, yang cantik mulik pada malam ini, Saudari Nuril Natishali binti Mursyidi. Apa khabar, Saudari? Baik. Terima kasih. Okey, seterusnya, yang handsome lagi bergaya, Arif Syahiran binti Zakaria. Ya, saya. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang ya. Ya, selamat datang. Seterusnya, Siti Nurfahana binti Hisham Mudin. Apa khabar, Saudari? Terima kasih, Tuan Moderator. Khabar baik. Alhamdulillah. Selamat datang. Seterusnya, ahli panel keempat, Saudara Muhammad Najmi bin Zaid. Selamat datang, Saudara. Ya, terima kasih. Dan akhir sekali, yang kecil lagi mulik, Nurain Syafiqah binti Samsul Kamal. Selamat datang. Jadi sebelum saya menyimpan dengan lebih jauh, so eloklah saya terus kepada panelis kita pertama. Jadi boleh saudari, untuk kita kupaskan lebih mendalam, boleh tak saudari Wilna menjelaskan apa itu revolusi industri 4.0 khususnya di Malaysia? Silakan saudari. Okay, baiklah. Revolusi industri 4.0 adalah merupakan sebuah revolusi digital yang merujuk kepada proses pembangunan teknologi dalam sesebuah industri, khususnya melibatkan sektor pengeluaran dan automasi ke tahap yang lebih pintar dan sistematik. Proses peralihan industri ini juga dikenali sebagai smart factory, di mana setiap sistem yang diimplementasikan adalah lebih fleksibel dan sistematik, serta dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru yang lebih mencabar. Jadi sepanjang tempoh 200 tahun, masyarakat dunia telah menyaksikan beberapa buah revolusi yang telah banyak memberi kesan dan perubahan terhadap aspek kehidupan manusia. Jadi seperti yang ada dalam slide ini, kita dapat lihat revolusi industri pertama membantu memperkukuhkan penggunaan kuasa hidro, kuasa wap dan penghasilan peralatan mesin. Dan seterusnya, revolusi industri yang kedua pula telah membawa kepada penjanaan kuasa elektrik dan sektor pembuatan berskala besar. Manakala revolusi industri yang ketiga telah mempercepatkan kecekapan industri sektor pembuatan dan pengeluaran dengan kewujudan komputer dan internet. Itu saja untuk soalan pertama. Baik. Saya ada soalan kedua. Bagaimana pula pekerjaan pada masa hadapan? Pada masa hadapan revolusi industri, dan apakah perkara yang perlu dititik beratkan dalam revolusi industri 4.0 untuk menuju negara yang cemerlang? Boleh saudari jelaskan? Okay, untuk persoalan yang kedua, dunia kini sedang memasuki revolusi industri 4.0 atau lebih dikenali sebagai IR 4.0.
iaitu industri era baharu yang didorong oleh teknologi kecerdasan buatan, media sosial, pengkomputeran awam dan Internet of Things, iaitu LOT yang berkembang dengan pantas. Oleh itu, IR 4.0 bukanlah kesinambungan daripada revolusi industri 3.0. Apabila ketika era itu peranti elektronik dan teknologi maklumat sedang berkembang. Malah, IR 4.0 adalah permulaan industri baharu dengan kepantasan teknologi dan digital. Sebagai contoh, ketika komputer diperkenalkan dalam industri 3.0, ia merupakan salah satu rahmat dalam permulaan teknologi yang belum pernah dilihat sebelum ini. Bagaimanapun, ketika dunia memasuki IR 4.0, komputer saling berhubung dan berkomunikasi di antara satu sama lain hinggalah akhirnya mengambil alih tugas dan operasi tanpa penglibatan tenaga manusia. Jadi, rangkaian mesin-mesin digital berteknologi tinggi yang saling berkaitan antara satu sama lain itulah mewujudkan kekuatan sebenar IR 4.0. Maka, dari situlah timbul persoalan dan kepercayaan umum bahawa automasi dalam perusahaan, perniagaan dan banyak lagi sektor akan menyebabkan pengurangan pekerjaan bermakna, tenaga manusia dikurangkan dan pekerjaan konvensional tidak lagi wujud. Okay, next slide. Sebelum-sebelum. Jadi bagi memahami situasi tersebut, contoh yang sesuai adalah pekerja yang menggunakan tangannya untuk membentuk atau membuat acuan untuk bahagian mesin tertentu akan segera melakukan tugas yang serupa secara maya. Apa yang dipanggil hari ini ialah sebagai teknologi reality perantara atau VAR, iaitu Virtual Augmented Reality. Jadi secara ringkasnya, IR 4.0 bukanlah menghapuskan era sebelum ini. Malah, IR 4.0 hanya meningkatkan fungsi, infrastruktur dan kemahiran sebelum era tersebut untuk dimanfaatkan sepenuhnya tahap automasi dan teknologi digital yang maju oleh manusia. Walaupun operasi pembuatan dan pengeluaran pintar menurunkan jumlah peluang pekerjaan dan dalam tenaga manusia, ia juga mendorong kewujudan pekerjaan yang lebih memerlukan kemahiran yang tinggi, cerdas dan berkembang. Tidak seperti persepsi mengenai sektor pembuatan yang memerlukan tenaga buruh yang intensif, IR 4.0 memerlukan lebih banyak dan pelbagai kemahiran walaupun pada peringkat pekerjaan atau jawatan terendah dalam organisasi. Jadi keperluan mendesak untuk pakar yang bukan hanya biasa dengan perniagaan dan pengeluaran tetapi ianya juga mampu menganalisiskan sejumlah besar data telah pun wujud. Oleh itu, selain itu, terdapat peluang-peluang pekerjaan baharu lagi bagi individu yang dapat menggunakan data sedia ada untuk mendapatkan pandangan dan meramalkan tren masa depan berdasarkan data sejarah. Perkembangan ini membolehkan pengurus produksi berupaya menangani dan mengelak masalah daripada berlaku dengan berkesan serta dapat mencegah kesilapan daripada berulang. Oleh itu, pekerja awam masa depan juga diramal akan menguasai kemahiran dalam automasi dan digital. Maka melatih pekerja dengan kemahiran teknologi dan digital perlu bermula dari sekarang. Dan perkara yang perlu dititik beratkan dalam revolusi industri untuk menuju ke arah kecemerlangan dan negara adalah modal insan. Perkembangan era globalisasi serta teknologi pengkomputeran dan automasi pada hari ini menunjukkan organisasi harus lebih bersedia menghadapi cabaran dan mempertahankan kelebihan daya saing. Oleh itu, pelbagai inovasi dan idea baru cuba diperkenalkan ke dalam organisasi dan ia memerlukan komitmen semua pihak termasuklah modal insan.
Dalam era negara menuju industri 4.0, di mana pengurusan modal insan yang strategik dan berkesan oleh organisasi adalah amat penting dalam mengekalkan kelebihan daya saing dan mempengaruhi kedudukan ekonomi sesebuah negara. Oleh itu, dalam slide ini kita boleh lihat kelima-lima komponen ini, di mana komponen ini merupakan asas dalam melahirkan modal insan yang mampu berdepan dengan cabaran industri 4.0. Oleh itu, secara khususnya, empat komponen modal insan yang utama iaitu pengetahuan, kemahiran, pengalaman dan pendidikan boleh dimiliki atau dibandingkan oleh organisasi menerusi pelbagai pendekatan pengurusan sumber manusia yang bersesuaian. Jadi aktiviti-aktiviti berkaitan pengurusan sumber manusia seperti pemilihan, pengambilan pekerja, faedah, pampasan, penilaian, prestasi dan latihan perlu dilaksanakan secara berkesan dan sistematik untuk menghasilkan tahap modal insan yang lebih diperlukan oleh organisasi. Jadi, bagi komponen modal insan yang terakhir iaitu kesihatan pula, organisasi perlu melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan kesedaran berkaitan kepentingan kesihatan dalam kalangan modal insan mereka. Ini bagi menjamin kesihatan ahli-ahli organisasi berada pada tahap optimum agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan. Okay, akhir kata, oleh itu, modal insan adalah perkara yang sangat penting dalam IR 4.0 di mana ianya menuju ke arah kecemerlangan negara. Okay, baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih saudari Wena atas perkongsian atau kupasan yang begitu jelas kita kira sebentar tadi. Jadi jelas saya bahawa revolusi industri 4.0 ini tidak menghapuskan revolusi ataupun industri-industri sebelum ini, tapi meningkatkan lagi dia punya fungsi, infrastruktur dan kemahiran. Dan saudari Wena juga ada tekankan kepentingan modal insan itu sendiri untuk mencapai kecemerlangan negara. Jadi saya ada soalan yang sedikit berbeza untuk panelis kita kedua, iaitu saudara saya Syahiran. Jadi apakah impak terhadap kebolehpasaran graduan di dalam era evolusi industri 4.0 ini? Silakan saudara. Okey, terima kasih kepada tuan moderator atas soalan tersebut. Okey, jadi berikutan kepada soalan tersebut, jadi saya akan menjawab soalan tersebut. Okey. Pertama sekali, seperti yang panel pertama bagi tahu tadi, era revolusi industri 4.0 ini sememangnya adalah satu era di mana teknologi dipertingkatkan secara meluas. Dan teknologi tersebut diaplikasikan, dimasukkan kepada sektor perindustrian itu sendiri. Jadi ini bermakna secara asasnya kita boleh fikir bahawa era revolusi industri 4.0 ini sememangnya akan menggantikan pekerja-pekerja produksi ataupun production di dalam sektor perindustrian itu tersebut. Okey, sektor apa orang cakap, sektor-sektor production tersebut, produksi tersebut adalah di mana, kalau contohlah di dalam sesebuah industri tersebut, contoh kalau kita tengok sebuah kilang laptop contohnya. Okey, jadi sebelum era revolusi industri 4.0 ini, semua pekerja-pekerja di bawah kilang laptop tersebut akan dikendalikan oleh manusia di mana dalam sesi pembalutan, sesi letak chip, sesi letak skrin apa semua. Tapi apabila datangnya revolusi industri 4.0 ini, kebanyakan produksi tersebut, production tersebut akan digantikan oleh robot ataupun mesin ataupun teknologi. Kerana apa? Kerana dikatakan bahawa
robot atau mesin atau teknologi ni lagi laju buat kerja daripada manusia. Disebabkan itulah revolusi industri ni, 4.0 ini berlaku. Okey. Okey, berdasarkan soalan tadi, apakah impak terhadap kebolehpasaran graduan di dalam era revolusi industri 4.0 ini? Okey, terdapat dua impak, iaitu impak positif dan juga impak negatif. Seperti mana yang kita tahu, semua perkayaan berlaku di dunia ini pun pastinya akan ada pros dengan cons dia. Begitu juga dengan industri revolusi 4.0 ini. Jadi, pertama sekali saya akan memberitahu impak positif dahulu. Terdapat dua impak positif yang mendatangkan kesan positif terhadap kebolehpasaran graduan di dalam era revolusi industri 4.0 ini, iaitu yang pertama, akan berlakunya persaingan yang sihat antara graduan-graduan universiti, dan yang kedua ialah wujudnya permintaan pekerjaan di dalam skop ataupun sektor yang baru yang menyebabkan kebolehpasaran graduan meningkat. Okey, impak positif yang pertama, akan berlakunya persaingan yang sihat antara graduan-graduan di universiti ini. Okey. Maksudnya persaingan yang sihat di sini adalah persaingan orang cakap pendidikan semasa berada di universiti tersebut. Kenapa persaingan berlaku? Kerana seperti yang kita tahu, era revolusi industri 4.0 ini sememangnya akan mengehadkan lagi orang cakap peluang pekerjaan, kerana dah berlakunya revolusi teknologi, dah datangnya robot-robot yang boleh menggantikan manusia. Jadi, apabila graduan-graduan ini belajar, mereka perlu mempunyai result yang cemerlang untuk mendapatkan pekerjaan. Kerana kalau yang dah dapat result yang rendah-rendah ini, confirm. Syarikat-syarikat tak akan ambil. Sebab apa? Sebab dia cakap, kalau yang dapat result rendah ni baik tak? Ya, baik guna mesin je lah. Macam tu. Lagi satu, era revolusi industri 4.0 ini sememangnya akan menjadikan sesebuah industri itu mempunyai jawatan kosong yang tinggi-tinggi saja. Yang di mana contoh, macam saya cakap tadi, yang robot-robot ini akan gantikan kerja-kerja bawah, kerja-kerja produksi, kerja-kerja buruh ni. Jadi yang jawatan kosong ni yang bahagian atas-atas, yang supervisor ke, pengendali ke, apa benda, perkara macam tu. Jadi jawatan yang tinggi ni juga memerlukan pendidikan yang tinggi, memerlukan grade yang tinggi, memerlukan result yang tinggi. Okey, sebab itulah perkara ini berlaku. Jadi persaingan ini akan menyebabkan graduan-graduan ataupun pelajar-pelajar di universiti ini akan belajar dengan tekun dan jayanya. Maknanya, dia sudah tahu, okey, sekarang ni kita berada di era revolusi 4.0. Jadi, aku tak boleh main-main. Aku tak boleh main langgar je. Aku ni belajar betul-betul, dapat result yang betul, dapat kerja yang bagus. Ha, macam tu. Jadi, mereka akan bersaing dengan baik, dengan persaingan yang sihat. Jadi, sampaikan barulah mereka akan mempunyai result yang cemerlang ini. Akhirnya grade pendidikan di negara kita sendiri pun akan naik, sebab persaingan yang sihat inilah. Jadi mereka bersaing untuk menjadi yang terbaik, kemudian akhirnya pendidikan kita pun akan jadi yang terbaik. Jadi macam ramai orang mendapatkan result yang cemerlang, lebih kurang macam itulah. Okey, untuk yang isi yang kedua, iaitu wujudnya permintaan pekerjaan di dalam skop ataupun sektor yang baru yang menyebabkan kebolehpasaran graduan mereka. Okey, wujudnya skop ataupun sektor yang baru ni adalah kerana meningkatnya teknologi itu sendiri. Contoh, kalau dulu sektor internet contoh, tak adalah meluas sangat, tak ada telco yang banyak, tak ada apa plan-plan internet yang banyak. Tapi sekarang ni banyak wifi apa semua. Contoh, sekarang ni kita ada SIM card portable ataupun boleh dipanggil MiFi ataupun 4G router. Perkara tersebut akan terjadi. Contohnya, terdapat brand-brand baru yang timbul sekarang ni. Contohnya, Tenda, D-Link, apa semua yang menawarkan untuk untuk meningkatkan rakaian internet. Okey, jadi sebab itulah perkara ini jadi. Apabila berlakunya perkara tersebut, yang orang cakap macam timbulnya brand-brand baru seperti Tenda, D-Link, apa semua tersebut, confirm semestinya mereka memerlukan pekerja yang baru. Jadi sebab itulah perkara tersebut akan menyebabkan permintaan pekerjaan di dalam skop ataupun sektor yang baru.
Okey, seterusnya, impak negatif. Okey, impak negatif ini juga terdapat dua. Yang pertama iaitu menyebabkan kebolehpasaran graduan yang berpendidikan rendah akan menurun dan berlakunya pengangguran terhadap golongan berpendidikan rendah. Dan yang kedua, golongan graduan OKU ini akan terjejas. Okey, yang pertama, menyebabkan kebolehpasaran graduan yang berpendidikan rendah akan menurun dan berlakunya pengangguran terhadap golongan berpendidikan rendah ini. Okey, perkara ini akan terjadi kerana seperti yang saya cakap tadi, apabila berlakunya era revolusi industri 4.0 ini, akan berlaku orang cakap jawatan kosong yang mempunyai tahap-tahap tinggi sahaja. Sebab itu, contoh kalau kita tengok orang yang macam, kalau dulu orang macam tak ada kelulusan pun boleh minta sebab banyak kerja kosong untuk kerja-kerja burung, kerja-kerja produksi, kerja-kerja pemasangan apa semua. Tapi sekarang benda tu sudah digantikan dengan mesin. Jadi kepada yang contoh yang berpendidikan rendah ataupun tidak berpendidikan ni, contoh yang ambil CJ je ke, saya bukan nak menghina, tapi perkara ini sebenarnya adalah orang cakap fakta ataupun norma baru yang berlaku di dalam kalangan kita di Malaysia mahupun global sekarang ni. Okey, jadi sebab itulah perkara sebut akan menjadikan impak negatif kepada graduan yang berpendidikan rendah ini. Okey, jadi yang seterusnya ialah golongan graduan OKU ini akan terjejas. Kenapa ini berlaku? Kerana seperti yang kita tahu, golongan OKU ini sememangnya berbeza daripada kita. Dia mempunyai banyak masalah. Masalah mental, ada yang masalah pendengaran, ada masalah yang memang tak boleh bangun, terlantar apa semua. Tapi kalau ada yang jenis yang boleh boleh hidup macam kita, tapi dia ada masalah sedikit seperti masalah pendengaran ke, otak lambat sikit ke. Tetapi ada juga mereka ni yang pergi belajar ke universiti dan menjadi graduan universiti pun, dah tamat universiti pun, tapi perkara ini akan lagi menyebabkan mereka terjejas. Cuba kita fikir balik, sedangkan orang yang normal macam kita pun akan berlaku akan terjejas, apatah lagi orang yang OKU, orang yang bermasalah. Confirm mereka akan lagi terjejas juga. Jadi seperti yang saya dapat tahu bahawa orang OKU ini banyak masalah. Contohnya, mereka ni lebih terjaga oleh ibu bapa. Maknanya ibu bapa menjaga dia, dengan walaupun contoh dia dah besar, dia dah perlu mendapatkan pekerjaan. Tapi bila ibu bapa ni terlalu menjaga, contoh kita sebagai pekerja, cover lah kalau kita salah, kita akan kena marah, kena nasihat apa semua. Tapi bila ibu bapa ni macam, alah, orang OKU pun nak marah ke? Ha, macam tu. Jadi dia akan timbul masalah. Jadi sebab itulah terdapat dalam artikel yang saya jumpa, terdapat statement yang mengatakan bahawa bos-bos ataupun founder pusat perindustrian ni lebih cenderung tidak akan mengambil OKU ini kerana mereka cakap merugikan. Lebih baik mereka menggantikan dengan mesin ataupun ambil orang yang lain. Okey, disebabkan perkara tersebutlah, di dalam era revolusi industri 4.0 ni, golongan graduan OKU akan terjejas. Itu saja untuk soalan pertama. Okey, baik. Untuk soalan kedua, mungkin sedikit daripada saudara. Apa cara yang boleh memastikan kebolehpasaran graduan dapat dijaga dalam era revolusi industri 4.0? Okey. Ringkas daripada saudara, silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator untuk soalan yang kedua. Okey, untuk soalan kedua ini, cara untuk memastikan kebolehpasaran graduan dapat dijaga dalam era revolusi industri 4.0 ini. Okey, pada seperti paparan slide yang kita boleh tengok, terdapat tiga cara yang boleh dilakukan untuk memastikan kebolehpasaran graduan ini dapat dijaga dan juga tidak jatuh merudum dan menyebabkan berlakunya pengangguran secara berleluasa, secara besar-besaran, secara mass. Okey, yang pertama iaitu membina pusat pengajian tinggi yang melibatkan kemahiran seperti politeknik dengan lebih banyak. Yang kedua, menerapkan kaedah pendidikan Islam ke dalam kaedah pembelajaran terhadap graduan tersebut. Dan yang terakhir iaitu memastikan graduan ini adalah graduan yang berkualiti, perlu dipupuk
Dari kecil lagi. Okey, yang pertama, membina pusat pengajian tinggi yang melibatkan kemahiran seperti politeknik dengan banyak. Perkara ini bagi saya adalah perkara yang sangat penting kerana sektor industri ini sebenarnya sektor yang memerlukan kemahiran yang tinggi. Jadi contoh, kalaulah kita belajar tinggi tapi tak tahu nak buat kerja dalam aspek kertas, dalam aspek buku, dalam aspek exam dapat A+, tapi bila sampai di peringkat industri tersebut, bila sampai di kilang industri tersebut, para graduan tersebut takut nak buat kerja. Salah pasang komponen ke, salah memecahkan komponen ke, adakah perkara tersebut boleh berlaku? Adakah perkara tersebut akan menyebabkan orang nak ambil graduan ni bekerja? Semestinya tidak. Oleh sebab tersebut, pusat pengajian tinggi yang melibatkan kemahiran ini perlu dibuat dengan lebih banyak agar selari kemahiran dengan fakta, kemahiran dengan teori. Bila selari, barulah pekerja tersebut akan menjadi seorang pekerja yang mahir dan dapat meningkatkan produktiviti sektor perindustrian tersebut di mana-mana syarikat pun. Okey, yang isi yang ke-20 adalah menerapkan kaedah pendidikan Islam ke dalam kaedah pembelajaran terhadap graduan tersebut. Okey, hal ini demikian kerana pendidikan Islam ini memiliki ruang lingkup yang berubah-ubah menurut waktu yang berbeza, sekaligus dapat memberikan alternatif jawapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan manusia dari waktu ke waktu. Okey, maksud apa yang statement yang saya bagi tahu tadi adalah kaedah pendidikan Islam ini sememangnya merupakan satu kaedah yang mengikut zaman. Maknanya dia tidak akan luput walaupun seperti yang kita tahu pendidikan Islam ini ada dah pada zaman dahulu lagi, pada zaman Nabi lagi, pada zaman sahabat lagi. Tapi sampai sekarang dia tidak luput kerana sebab kaedah pendidikan Islam ini dia sentiasa berubah mengikut zaman dan dia akan update dan sentiasa mengikut zaman. Jadi sebab itulah kalau dalam pembelajaran tersebut, kalau mengikut kaedah pendidikan Islam ni, maknanya para graduan tersebut akan, orang cakap, akan disediakan atau akan dimodelkan dengan satu kaedah pembelajaran yang boleh berubah. Jadi apabila graduan atau pelajar tersebut mengikut kaedah ini, walaupun apa yang berlaku, di mana sahaja berlaku, di zaman apa pun yang berlaku, mereka tetap akan boleh mengadaptasi perkara tersebut, lokasi tersebut, teknologi tersebut. Perkara tersebutlah perkara yang perlu ada pada graduan ataupun pekerja dalam sektor industri pada zaman sekarang ni. Okey, mungkin apabila seseorang bukan Islam mendengar kenyataan saya ini, mungkin mereka cakap, yelah, awak ni orang Islam, memanglah awak cakap pendidikan Islam ni bagus. Okey, saya tak menyangkal apa perkara tersebut sebab bagi saya, setiap agama di dunia ni pun mengajar perkara yang baik. Tidak ada satu agama pun menyuruh penganutnya membuat perkara yang jahat. Okey, jadi mengikut agama Islam sendiri pun tak terdapat juga penganutnya yang melakukan perkara yang salah, perkara yang jahat. Sebab apa? Sebab penganut itu sendiri tidak mengikut ajaran agama Islam itu dengan sebaiknya. Jadi, bagi saya, setiap agama akan mengajar perkara yang baik. Oleh itu, setiap penganut ini perlulah mengikut ajaran agama dengan baik agar kualiti hidup, kualiti cara hidup, lifestyle seseorang itu akan menjadi yang terbaik, tidak kiralah dalam sektor apa-apa pun, dalam sektor industri ataupun sebagainya. Okey, yang terakhir iaitu memastikan graduan ini adalah berkualiti sebenarnya perlu dipupuk dari kecil. Ya, betul? Adalah satu cara untuk memastikan kebolehpasaran graduan ini dijaga. Okey, kenapa perlu dipupuk dari kecil? Maksudnya sekarang ni, dan sekarang kita berbincang dalam sektor graduan. Jadi graduan ini bermakna adalah dalam konteks pelajar universiti. Namun sebenarnya bukannya kita perlu pupuk dari zaman dari konteks universiti ini saja. Kita perlu pupuk dari kecil sebenarnya. Kerana apabila dari kecil
benih tu sudah berkualiti, contohlah, contoh sebuah pokok benih tu berkualiti, semestinya buah dia juga akan berkualiti, betul? Sebab itulah, begitu juga manusia. Bak kata pepatah, bak kata pepatah, melentur buluh, biarlah dari rebunya. Begitu juga manusia. Maknanya dari konteks sekolah sendiri, dari konteks pembelajaran di rumah sendiri, perlu memberikan perkara macam untuk inovasi seperti ini untuk memastikan para anak-anak, para pelajar, para graduate ini dapat terus menyambung orang cakap, menyambung peredaran zaman, menyambut peredaran zaman dan akhirnya akan menjadikan seorang graduan dan juga pekerja yang berjaya dan berkualiti, walaupun suatu hari nanti mungkin akan berlakunya era revolusi industri 5.0 ke 6.0 ke, tapi jika dah dari awal lagi berkualiti, insyaAllah sampai akhir pun akan berkualiti. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, baik, terima kasih saudara Arif ya, dengan jawapan yang begitu mantap sekali. Jadi panel kita ada menyatakan ya, revolusi industri ini akan memberi impak terhadap keboleh pasaran graduan. Okey, baik. Seterusnya saya beralih kepada panel kita yang seterusnya, saudari Fahana. Jadi menurut saudari, apa kesan yang kita dapat lihat daripada revolusi industri ini ketika penularan wabak COVID-19? Ha, ini isu semasa lah, boleh ceritakan, boleh kupaskan ya? Okey, baiklah, terima kasih kepada saudara moderator kita. Okey, saya akan terus saja kepada kesan cabaran pandemik terhadap IR 4.0. Okey, sebenarnya untuk kehadiran COVID-19 ni, sebenarnya this is a sudden outbreak. Tak ada siapa yang dapat jangka tentang kehadiran pandemik COVID-19 ini. Ianya adalah sesuatu yang di luar jangkaan semua orang. Jadi kehadiran COVID-19 ini sebenarnya memberikan satu impak yang besar, bukan sahaja terhadap pembangunan sosial dan juga kesihatan manusia sejagat, tetapi juga untuk pembangunan ekonomi di seluruh dunia. Pembangunan ekonomi pada era globalisasi sekarang ini banyak bergantung kemampuan intelek untuk mencetus idea dan juga inovasi dalam bidang teknikal serta saintifik yang meletakkan sains, teknologi, kejuruteraan lebih ke hadapan berbanding dengan bidang lain seperti perubatan, seni reka, sains sosial dan juga kemanusiaan. Jadi inovasi dalam industri ini sebenarnya sangat penting bagi mana-mana negara di seluruh dunia pula. Peluang pekerjaan meningkat untuk bakat dan kemahiran baru selepas selaras dengan perkembangan Industrial Revolution 4.0. Kemahiran baru diperlukan bukan sahaja untuk era IR 4.0. Untuk kemahiran baru ni sebenarnya trend terkini lebih menjurus kepada automasi dan juga pertukaran data semasa dalam teknologi pembuatan serta perkhidmatan yang berkaitan dengannya lah. Ianya juga merangkumi sistem fizikal cyber, internet kebendaan ataupun sekarang ni kita panggil IoT, pengkomputeran awan ataupun bahasa biasa kita sebut adalah cloud, pertukaran dan juga pengkomputeran kognitif. Antara contoh, saya bagi contoh mudah lah yang kita boleh dapat lihat semasa COVID-19 ini. Peningkatan penggunaan teknologi AI ataupun bahasa Inggeris ni kita panggil artificial intelligence. Antara contoh negara yang menggunakan artificial intelligence ini semasa pandemik COVID-19 ini adalah negara yang pertama adalah Jerman. Kita boleh lihat Jerman sebenarnya berjaya mengekalkan kadar kematian COVID-19 jauh lebih rendah daripada negara-negara di Eropah yang lain, dan menggunakan data lokasi dari smartphone untuk melakukan jejak kontak yang agresif lah. Dan juga kita boleh lihat di Korea Selatan, mereka juga menggunakan teknologi AI untuk merancang kit ujian COVID-19 dalam beberapa hari sahaja dan bukannya berminggu-minggu seperti yang dilakukan oleh Amerika Syarikat.
yang memungkinkan untuk meningkatkan pengeluaran sebelum krisis COVID-19 ini melanda. Pusat Kawalan Pencegahan Penyakit Korea, KCDC, KCST dan juga ROKA menggunakan aplikasi mudah alih untuk pelaporan gejala serta chatbot dan juga panggilan telefon yang membolehkan artificial intelligence ini untuk menyebarkan maklumat dan mengenal pasti lokasi ujian yang berdekatan lah. Jadi kita dapat lihat dekat sini sebenarnya kejayaan Korea Selatan menggunakan teknologi ini berpunca dari persekitaran pengawal seliaan dia lah. Kementerian Kesihatan mempunyai kemudahan untuk mengumpulkan data dari syarikat telekomunikasi, transaksi kredit, sistem GPS dan juga sumber-sumber lain lah. Dan juga pegawai-pegawai daripada ROKA iaitu Republic of Korean Army dapat data secara automatik jika seseorang warga negara Korea itu melanggar perintah kawalan pergerakan yang memerlukan mereka untuk kuarantinkan diri mereka lah. Seterusnya yang kedua, peluang pekerjaan meningkat. Okey, ini untuk Industrial Revolution 4.0 ini, kita dapat lihat ni banyak perniagaan baru yang berkembang semasa COVID-19 ini melanda lah. Contoh yang kita dapat lihat adalah perniagaan yang menggunakan perkhidmatan, contohnya seperti Foodpanda, GrabFood dan sebagainya. Mereka ini adalah antara salah satu perniagaan yang kita boleh lihat meningkat dengan sangat tinggi lah kerana mereka ini menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat di Malaysia lah kerana disebabkan oleh kekangan yang dihadapi oleh kita semasa pandemik ini, banyak orang yang telah dibuang kerja. Jadi mereka memilih untuk pergi ke bahagian servis, Foodpanda dan sebagainya untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Jadi Foodpanda dan juga GrabFood ini sebenarnya telah memberikan lebih peluang pekerjaan kepada mereka-mereka yang terjejas pendapatannya. Seterusnya adalah peningkatan taraf kelajuan internet. Seperti yang kita tahu, pada 1 Januari tahun 2021 akan datang, kita akan diberikan, kita akan menerima satu teknologi baru iaitu teknologi 5G. Sekarang kita guna 4G. Tahun depan insyaAllah kalau tiada kekangan kita akan gunakan 5G. Kita boleh lihat semasa COVID-19 ini melanda, jadi kerajaan suruh kita duduk dekat rumah. Kita ada perintah kawalan pergerakan. Jadi perintah kawalan pergerakan ini menyuruh kita orang-orang yang bekerja lah contohnya untuk work from home, bekerja dari rumah. Pelajar-pelajar disuruh pulang ke rumah untuk buat ODL, online distance learning. Dan ini semua memerlukan penggunaan internet yang sangat tinggi lah. Kita boleh lihat ni semasa minggu pertama PKP dilaksanakan, kita boleh lihat peningkatan jumlah penggunaan jalur layar lebar ini ataupun internet ini, kita boleh lihat penggunaannya menaik sehingga 23.8% pada minggu pertama. Minggu kedua kita boleh tengok naik sebanyak 18.6% dan seterusnya pada PKP yang ketiga turun sedikit, kita pergi kepada 9.3%. Kenapa benda-benda ni terjadi? Sebab kita duduk rumah, jadi kita tak boleh nak keluar. Jadi kita menggunakan teknologi atau kita gunakan internet ini untuk melakukan kerja-kerja seharian kita yang tak dapat dilakukan oleh kita ketika COVID-19 ini melanda lah. Dan yang seterusnya akhir sekali, yang keempat, menjana kemajuan ekonomi negara. Apabila peluang-peluang pekerjaan meningkat,
kita boleh lihat ya, perkara ini telah membawa kepada peningkatan kemajuan ekonomi negara yang disebabkan oleh industri-industri yang sangat berkembang maju ketika pandemik COVID-19 ini. Kalau kita boleh lihat, industri yang membekalkan sarung tangan getah yang digunakan oleh frontliner-frontliner kita, industri pembuatan makanan, industri automotif dan sebagainya. Ini adalah industri-industri ini adalah salah satu punca yang boleh menjana kepada kemajuan ekonomi negara kita. Itu sahaja daripada saya untuk kesan cabaran pandemik COVID-19 ini terhadap IR 4.0. Okey, baik. Terima kasih, saudari. Jadi, saya ada lagi satu soalan untuk saudari. Jadi, saudari telah ceritakan berlaku peningkatan teknologi, berlaku kemajuan dalam teknologi itu. Adakah perkara ini akan berterusan, akan terus berkembang dan sesudah tamatnya pandemi ini, dan apa pula kesannya kepada masyarakat dan negara? Boleh saudari kupaskan? Okey, terima kasih sekali lagi kepada saudara moderator kita. Okey, pada pendapat saya, saya yakin peningkatan tren penggunaan teknologi ini akan terus meningkat. Sebenarnya, kemunculan COVID-19 ini sebenarnya memberi ruang kepada IR 4.0 untuk diterima baik oleh seluruh masyarakat di dunia. Belum pernah lagi ada waktu sebaik ini untuk IR 4.0 berkembang pada tahap yang memberangsangkan lebih daripada sebelum ni. Pada pendapat saya, dalam tempoh mungkin 18 bulan hingga 2 tahun akan datang, kemajuan dalam teknologi digital akan berkembang pantas secara eksponensial setara dengan kemajuan dicapai sejak zaman mula-mula komputer dicipta. Perisian pintar ini memecahkan halangan untuk menyembunyikan maklumat apabila data boleh berada di mana sahaja kerana semuanya diproses secara digital dengan pantas dalam talian ini. Ini juga merangkumi apa yang kita suka, apa yang kita ikut, dengan siapa kita berkomunikasi dan juga cara bagaimana kita membeli. Demi masa depan perniagaan dalam teknologi baharu, inilah masa yang harus dimanfaatkan oleh graduan untuk bersedia menyiapkan diri untuk ikut apa-apa sahaja kemahiran yang relevan untuk menghadapi revolusi industri ini. Contoh kemahiran yang diperlukan ketika ini adalah digital design, PESCOM dan sebagainya. Ini adalah antara kemahiran yang kita perlu selepas yang kemahiran yang diperlukan oleh graduan-graduan di seluruh graduan-graduan di seluruh negara selepas COVID-19 ini. Sebenarnya kalau kita tengok bakat manusia ni jadi salah satu faktor yang sangat penting pada saya dalam pertumbuhan ekonomi dan juga dianggap penting, sama penting dengan sumber ekonomi dan juga sosial lainlah. Bezanya cuma pada era IR 4.0 ini, bakat kemahiran diperlukan sangat berbeza dengan bakat kemahiran sumber manusia yang terdahululah. Kalau terdahulu kita tengok, kita nak lebih kepada orang tu boleh buat kerja. Apa sahaja yang disuruh, kita boleh buat kerja. Contohnya macam, okay, kita kerja di syarikat ataupun di industri pembuatan sarung tangan getah. Okay, kita boleh buat. Macam mana nak buat sarung tangan tu, kita boleh buat. Ada kemahiran. Tapi sekarang ini, itu semua dilakukan oleh mesin. Kemahiran yang diperlukan oleh kita sekarang ni adalah kemahiran untuk mengawal mesin yang membuat sarung tangan tersebut. Dan saya kira sebenarnya Malaysia ni sebenarnya sangat bertuah sebab kesedaran kita punya para pendidik dan juga intelek terhadap pendidikan teknikal serta vocational tercetus sejak beberapa tahun kebelakangan ini dengan menghasilkan program
pendidikan teknikal yang berimpak tinggi, hasil dari kesedaran dan wawasan pemimpin negara yang mampu melihat kemampuan dan keperluan TVET ini pada masa sekarang ni lah, pada masa hari ini. Okay, kita boleh tengok sehingga kini banyak IPT-IPT dalam negara yang menjalankan kerjasama dengan IPT di luar negara dengan membawa sinergi menghasilkan graduan yang kompeten pada peringkat global. Pendekatan kerajaan melalui KPT iaitu Kementerian Pengajian Tinggi dengan menghantar pendidik melanjutkan pengajian ke luar negara pada peringkat yang lebih tinggi seperti master dan juga PhD. Sebelum ini sebenarnya pada saya adalah salah satu langkah yang berani lah yang dilakukan oleh kerajaan dalam memberi peluang untuk berlakunya proses pemindahan ilmu dan juga teknologi untuk jangka masa yang panjang. Okey. Kita boleh lihat transformasi yang terjadi ini jadi platform yang berfungsi sebagai medium asimilasi pendidikan dan juga teknologi antara ahli akademik dan juga pendidikan tempatan dengan rakan akademik di luar negara. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, baik, terima kasih ya Saudari Fahana atas kupasan yang utuh itu tadi. Jadi insyaAllah negara kita akan menerima satu teknologi digital yang baru yang akan memajukan negara dan akan menjadikan negara kita ini lebih cemerlang. Okey, baik. Kita beralih kepada panel yang seterusnya, Saudara Najmi. Okey, saya ingin bertanya, sejauh manakah perkembangan teknologi dalam era revolusi industri 4.0 ini memberi kesan kepada pekerja di Malaysia? Silakan, saudara. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara moderator. Okey, berbalik kepada soalan yang dilontarkan oleh saudara moderator ini. Sejauh manakah perkembangan teknologi dalam revolusi industri 4.0 ini memberi kesan kepada pekerja di negara Malaysia? Okey, revolusi industri 4.0 ini adalah merupakan sebuah revolusi digital yang merujuk kepada proses pembangunan teknologi dalam sesebuah industri. Ia mengkhususkan dalam sektor pengeluaran dan automasi ke tahap yang lebih pintar dan sistematik. Baik, semua pihak perlu memainkan peranan dalam memastikan pembangunan inklusif dalam rentak revolusi perindustrian keempat ini. Namun, maksud pembaharuan dan pembangunan ini adalah untuk mengubah kepada kaedah kehidupan yang diperbaharui. Baik, revolusi ini mempunyai banyak kesan baiknya, tetapi tidak tertinggal jugalah beberapa kekurangan yang akan timbul di samping manfaatnya yang banyak. Impak teknologi dan globalisasi ini bakal menggandakan persaingan dan meluaskan capaian tanpa sebadan. Dan jika kita lihat negara Malaysia yang dalam proses menangani isu pengangguran ini bakal dikejutkan dengan kehilangan beberapa jenis pekerjaan tradisi dalam bidang-bidang tertentu kerana ianya akan digantikan dengan peranti teknologi dan aplikasi pintar. Okey, baik. Perkara ini sangat bergantung kepada tindakan yang akan diambil oleh pihak pembuat dasar ataupun pihak akademik dan juga pihak pemain industri itu sendiri. Secara umumnya, teknologi artificial intelligence ini dia akan memberikan impak yang negatif ke atas pekerjaan, tetapi tidaklah terlalu serius. Manakala potensi untuk berlakunya kewujudan pekerjaan-pekerjaan baru ini dijangka akan berlaku hasil teknologi-teknologi seperti data besar, internet mudah alih dan juga robotik. Bagaimanapun, sektor pembuatan dan pengeluaran akan memerlukan juga beberapa tenaga kerja kemahiran yang berkemahiran tinggi yang meliputi bidang seni bina dan juga kejuruteraan bagi mengendalikan sistem pengeluaran yang lebih maju dan berautomasi. Okay, baik. Untuk bahagian pengurusan sumber manusia, sesebuah syarikat ni akan memerlukan masa dan kos yang tinggi bagi melatih pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi. Secara tidak langsung, pekerja bawahan akan merasa bimbang akan kehilangan pekerjaan mereka kerana tidak memiliki kemahiran yang mencukupi untuk bersaing dengan teknologi-teknologi baru yang baru masuk ke negara kita.
maka mereka inilah yang akan menjadi antara golongan yang terjejas kerana golongan tersebut akan digantikan dengan robot-robot ataupun sistem peralatan yang canggih. Baik, kewujudan industri 4.0 ini ia akan memperkenalkan penggunaan teknologi canggih dalam kebanyakan proses perkilangan di sesebuah syarikat. Kepakaran, pengalaman dan juga masa akan menjadi perkara penting bagi sesebuah syarikat dalam menyesuaikan sistem produksi mereka. Walau bagaimanapun, masa depan pekerjaan secara global bukanlah disebabkan oleh faktor teknologi sahaja. Namun, yang turut akan memberi impak kepada pekerjaan adalah faktor demografi dan juga sosioekonomi itu sendiri. Baik. Seterusnya, revolusi perindustrian 4.0 juga akan menyokong kepada pertumbuhan ekonomi pekerjaan di Malaysia. Revolusi industri 4.0 ini mampu menjana ekonomi yang mampan di sebuah negara dengan kewujudan pelbagai jenis teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan juga big data. Semua faktor ini termasuklah industri pembuatan, pendidikan dan juga kesihatan. Baik, ini secara tidak langsung akan meningkatkan prestasi ekonomi sesebuah negara sekaligus akan menjadi sumber ekonomi para pekerja. Pelancaran beberapa dasar, contohnya dasar automotif nasional iaitu NAP pada tahun 2020 oleh pemimpin negara iaitu Tun Dr. Mahathir sendiri yang menunjukkan negara kita menuju ke arah sehala dengan negara-negara maju yang lain dalam mengharungi cabaran industri 4.0 ini. Perkara ini akan membuka peluang kepada rakyat untuk menjana ekonomi dengan sendiri di samping memberi impak positif juga kepada taraf hidup mereka. Selain itu, kewujudan pasaran perniagaan tanpa batas melalui kepelbagaian teknologi juga akan memudahkan golongan usahawan khususnya yang melibatkan industri kecil dan sederhana iaitu IKS untuk memulakan perniagaan. Kerajaan Malaysia juga dilihat telah menyediakan peruntukan kepada golongan anak muda untuk menceburi bidang-bidang keusahawanan. Baik, itu saja untuk soalan. Okey, baiklah. Tadi saudara Najmi ada menyentuh tentang tenaga kerja mahir yang diperlukan dalam era ini. Jadi boleh saudara berikan cabaran-cabaran untuk mengeluarkan tenaga kerja mahir ini dan era revolusi industri ini. Okey, baik. Kita beralih kepada cabaran negara Malaysia dalam mengeluarkan tenaga buruh mahir dalam revolusi industri 4.0 ini. Antara cabaran utama yang akan dihadapi oleh pekerja-pekerja di Malaysia ini ialah kita kekurangan tenaga mahir. Seperti mana yang kita tahu, usaha bagi melahirkan golongan tenaga mahir ini adalah sangat mencabar. Hal ini dikatakan kerana ianya memerlukan masa dan juga kos yang sangat tinggi. Okey, menurut satu kajian yang saya baca dalam internet, sebanyak 37% golongan pekerja di Eropah tidak memiliki kemahiran asas digital. Perkara ini mendatangkan masalah yang sangat besar kepada negara tersebut. Malaysia juga tidak terkecuali menghadapi masalah tersebut. Selain negara Malaysia, terdapat juga negara-negara lain yang menghadapi masalah sama, contohnya seperti China dan juga India. Kita ambil contoh untuk negara China. Sebelum ini, negara China merupakan sebuah negara yang melahirkan banyak tenaga-tenaga buruh yang kurang mahir. Namun dengan kemunculan revolusi industri 4.0 ini, mereka terpaksa beralih kepada penggunaan pekerja berkemahiran tinggi yang akan mempengaruhi kos-kos buruh yang sedia ada. Perkara ini tidak terjadi kepada negara-negara maju, contohnya seperti negara Jerman, Jepun dan juga Switzerland kerana mereka sudah pun mempraktikkan revolusi ini dalam sektor industri dan perniagaan mereka tersendiri. Oleh itu, Malaysia juga terlihat masih sedikit belum kukuh untuk menghasilkan tenaga buruh mahir sesuai dengan permintaan pasaran pada era ini. Malaysia perlu berkewalahan untuk menghasilkan tenaga kerja mahir yang fleksibel dan sistematik untuk menyesuaikan negara tersebut dengan situasi
baru yang lebih mencabar. Perkara ini juga menyebabkan negara Malaysia masih bergantung pada negara luar untuk menampung jumlah tenaga kerja mahir. Sebagai contohnya, negara Malaysia masih bergantung kepada tenaga kerja mahir daripada Indonesia untuk sektor baja. Contohnya, seperti di Gurun Kedah, terdapat satu kilang baja di mana tenaga kerja mahir daripada Indonesia digunakan di kilang tersebut. Baik. Cabaran yang seterusnya ialah inovasi dan sistem pendidikan negara. Seperti mana yang kita tahu, sistem pendidikan negara haruslah berinovatif dan bersesuaian dengan keperluan revolusi digital semasa. Hal ini dikatakan sedemikian kerana sistem pendidikan negara perlulah ditambah baik untuk menuju kepada hala tuju revolusi industri 4.0 tersebut itu sendiri. Boleh pasaran graduan yang mampu bersaing tinggi dan berinovatif serta menepati cita-cita rasa pasaran semasa di era transformasi digital ini akan memberi kesan dan kelebihan kepada mereka sendiri. Namun begitu, terdapat juga beberapa cabaran yang harus dipertimbangkan oleh kerajaan Malaysia dalam melaksanakan program ini, termasuklah rombakan semula sistem pendidikan yang sedia ada. Perkara ini untuk menambah baikkan sistem pendidikan menuju searah dengan kemajuan revolusi industri 4.0 sekarang ini. Saya rasa sampai dekat itu saja. Okey, baik. Terima kasih ya, saudara Najmi ya. Okey, baik. Kita beralih ke panelis kita yang terakhir, saudari Ain. Jadi, boleh saudari terangkan, adakah kehadiran era revolusi industri ini membawa kebaikan kepada pekerja khususnya di Malaysia? Terima kasih Tuan Moderator di atas soalan yang telah diajukan. Saya akan teruskan hujah bagi menjawab persoalan tersebut. Dunia pada hari ini telah pun memasuki era revolusi industri 4.0 di mana terdapat perubahan dalam kemajuan teknologi. Kehadiran revolusi industri keempat ini sememangnya membawa pelbagai cabaran dan perubahan yang sangat ketara, terutama sekali dalam bidang pekerjaan. Teknologi akan memberikan kesan kepada para pekerja seperti yang telah dinyatakan oleh saudara Najmi sebentar tadi. Pelbagai kebaikan yang akan yang dibawa oleh revolusi industri 4.0 ini terhadap pekerja di Malaysia, antaranya yang anda semua boleh lihat di paparan hadapan ini. Yang pertama, antara kebaikan revolusi industri 4.0 yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang mampan dan pengurangan pengangguran. Yang kedua adalah mewujudkan jawatan pekerjaan baru dalam sektor inovatif, seterusnya menyumbang kepada pengukuhan daya saing dan produktiviti pekerja dan perniagaan, dan akhir sekali adalah peningkatan pendapatan buruh dan keuntungan perniagaan. Saya akan meneruskan, saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut dalam aspek mewujudkan banyak peluang pekerjaan, di mana saya bersetuju dengan saudari Wilna bahawa revolusi industri 4.0 ini menyediakan banyak peluang pekerjaan khususnya kepada golongan pekerja. Revolusi 4.0 ini tidak akan mengurangkan jumlah pekerjaan kepada rakyat Malaysia, sebaliknya akan mewujudkan 1.5 juta peluang pekerjaan di Malaysia. Hasil teknologi yang pada masa kini yang kita boleh lihat adalah seperti internet mudah alih, Internet of Things, IoT, dan juga robotik, yang di mana teknologi-teknologi ini akan mewujudkan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Selain itu, bidang pekerjaan yang berkembang pada masa kini adalah dalam bidang seni bina dan kejuruteraan serta bidang komputer dan matematik. Terdapat satu laporan yang meramalkan akan wujud pekerjaan yang kukuh
dalam sektor-sektor yang membangun seperti kecerdasan buatan, robotik, blockchain dan juga dalam bukan bidang teknologi seperti perkhidmatan pelanggan, penjualan, pemasaran dan sebagainya. Okey, seterusnya, Malaysia juga telah diiktiraf sebagai hub pemasangan super drone dengan artificial intelligence AI kepada pasaran ASEAN pada tahun ini. Secara tidak langsung dapat membuka ruang kepada peluang pekerjaan khususnya kepada rakyat tempatan lah. Okey, poin saya yang seterusnya, kehadiran era revolusi industri ini 4.0 ini turut membawa inovasi ya dalam dalam bidang keusahawanan sekaligus meningkatkan lagi peluang pekerjaan. Oleh itu, para bakal pekerja tidak perlu risau akan peluang pekerjaan yang semakin terhad ini sebab mereka boleh jadi seorang usahawan yang kreatif untuk sebagai pekerjaan utama mereka dengan adanya bantuan-bantuan teknologi-teknologi yang canggih. Pekerja itu sendiri akan lebih berinovasi lah untuk memastikan diri mereka sentiasa diperlukan dan akan memperbagaikan lagi kebolehan mereka supaya dapat mengelakkan diri mereka daripada dibuang kerja lah dengan kehadiran teknologi-teknologi yang canggih pada masa kini. Okay. Contoh dalam bidang keusahawanan yang saya boleh berikan di mana memandangkan permintaan terhadap bekalan teknologi pada masa kini sangat tinggi, kita boleh lihat penggunaannya adalah secara meluas pada masa kini. Kita semua bidang menggunakan teknologi. Oleh itu, para usahawan mungkin boleh menjual teknologi dalam pasaran yang sedia ada. Contohnya adalah seperti teknologi dapat membantu usahawan tu untuk mempromosikan produk mereka di atas dalam talian. Walaupun di mana-mana lah, apa dalam keadaan apa sekalipun. Contohnya sekarang kita tengah seperti saudari Farhana nyatakan tadi, sebentar tadi, kesan impak COVID-19 terhadap pekerja. Jadi pekerja boleh jadi kreatif untuk menjual produk mereka walaupun kena duduk di rumah kan. Jadi mereka boleh menjual lah di atas talian. Jadi oleh itu dengan kemunculan teknologi-teknologi ini akan memberikan banyak lagi peluang pekerjaan dan tidak akan ada lagi alasan untuk seseorang itu untuk tidak bekerja dan tetap terus menganggur. Dan saya percaya inovasi dalam bidang keusahawanan ini dapat meningkatkan lagi tawaran pekerjaan dalam era revolusi industri keempat. Itu sahaja daripada saya. Okey, baik. So, soalan terakhir pada hari ini, tadi saudara Najmi pun ada sebut dan saudari pun ada sebut tentang pekerja ataupun tenaga kerja mahir. Jadi, adakah revolusi industri ini boleh melahirkan tenaga kerja mahir itu sendiri? Terima kasih, Tuan Moderator. Pada pandangan saya, selain daripada meningkatkan peluang pekerjaan, revolusi industri 4.0 ini juga turut melahirkan lebih ramailah tenaga mahir. Kajian ada menyatakan sebanyak 60% daripada 1.5 juta peluang pekerjaan yang diwujudkan oleh revolusi industri 4.0 akan memerlukan khidmat tenaga kerja yang berkemahiran. Pekerja yang berkemahiran amatlah diperlukan terutama sekali dalam sektor industri. Sebagai contoh yang kita boleh lihat dalam pemrograman automasi dan robotik, keperluan jurutera yang pakar untuk mengendalikan program tersebut adalah sangat tinggi. Okay, kemahiran juga penting bagi seseorang pekerja, iaitu kemahiran pengetahuan teknikal sebanyak 40% dan juga
dan juga kerja berpasukan dan komunikasi sebanyak 33%. Pekerja itu sendiri seharusnya mempunyai kemahiran untuk memastikan mereka dapat bertahan lamalah dalam persaingan industri dengan kemasukan teknologi-teknologi yang kian perkembangannya yang kian meningkat pada zaman sekarang. Teknologi, kita sedia maklum, teknologi pada masa kini semakin hari akan jadi semakin maju. Dan hal ini merupakan luar daripada kawalan manusia itu sendiri. Jadi, untuk menghadapi cabaran ini, pekerja itu sendiri perlu memperbaiki dan mempersiapkan diri mereka untuk mendapatkan tempat pekerjaan. Jadi, oleh yang demikian, mereka akan mempelajarilah lebih banyak lagi kemahiran yang baru untuk kekal dalam industri pada masa kini. Okey, contoh kita boleh lihat adalah dengan kemunculan automasi kerja berpengetahuan yang merupakan perisian pintar yang berkemampuan untuk menjalankan tugas telah membawa kesan yang baik di mana seramai 230 pekerja, juta pekerja yang mempunyai pengetahuan dalam bidang tersebut. Justeru itu, perkara ini secara tidak langsung mampu menambah lagi bilangan pekerja berkemahiran dalam era revolusi industri 4.0. Selain itu juga, peluang-peluang pekerjaan masa hadapan dijangka akan lebih tertumpu pada bidang-bidang simulasi dan realiti maya, integrasi sistem, keselamatan cyber dan sebagainya. Oleh itu, kita akan nampak pasaran kerja pada masa hadapan bakal dipenuhi dengan individu-individu atau tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, kreatif dan juga mempunyai pemikiran yang kritis. Okay, tenaga kerja berkemahiran tinggi ini sangatlah diperlukan untuk membangunkan contohnya seperti sistem perisian, pengendali program dan lain-lain. Oleh disebabkan itu, latihan dan pembangunan pekerja akan dilaksanakan secara berterusanlah bagi meningkatkan pengetahuan kemahiran pekerja-pekerja semasa agar seiring dengan keperluan industri 4.0, dan perkara ini akanlah meningkatkan lebih ramai pekerja mahir pada masa hadapan. Kesimpulan yang saya boleh simpulkan adalah revolusi 4.0 ini bukan sahaja dapat meningkatkan peluang pekerjaan tetapi juga boleh melahirkan lebih ramai tenaga mahir. Bakal pekerja, kita hanya perlu mempersiapkan diri kita sendiri dengan kemahiran-kemahiran baru serta ilmu-ilmu teknologi semasa agar tidak jauh ketinggalan lah, serta dapat menepati kriteria mahupun ciri-ciri yang dikendaki dalam era revolusi industri ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Ain atas jawapan terakhir kita pada malam ini. Jadi selesailah sudah kesemua panel menjawab soalan-soalan yang dikemukakan, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan telah banyak input-input yang kita dapat perolehi daripada perbincangan dan kupasan kita pada malam ini. Semoga apa yang kita perolehi itu dapat membantu kita dalam memahami dan mengenal revolusi industri keempat ini sendiri. Jadi masa pun dah mencemburui kita. Yang baik tu semestinya datang daripada Allah Subhanahu Taala, dan yang kurang itu daripada kekurangan diri saya sendiri. Jadi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa lagi.